Tahukah kamu? Pemerintah Kabupaten Sukabumi menerima penghargaan Gerakan Menuju Smart City 2002 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Dirjen Aplikasi Informatika, Samuel Abrijani Pangarepan, yang diterima Kabid Aptika Diskominfo Kabupaten Sukabumi, yaitu Indra Lesmana, dalam acara seminar dan pameran Gerakan Menuju Smart City 2022, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada hari Kamis, 1 Desember 2022. Penghargaan ini diraih Kabupaten Sukabumi atas capaian penyelesaian penyusunan Master Plan Kota Cerdas, Smart City, tahun 2022. Seperti diketahui, Kabupaten Sukabumi mendapatkan kesempatan pendampingan dan pembimbingan dalam penyusunan Master Plan Kota Cerdas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, tujuan Smart City relevan dengan tujuan dari visi Kabupaten Sukabumi, yaitu menyejahterakan masyarakat lahir dan batin, melalui kabupaten yang religius, maju dan inovatif. Gerakan Menuju Smart City merupakan kerja bersama seluruh perangkat daerah, karena itu setiap komponen di lingkup pemerintah Sukabumi sangat penting dan berperan dalam keberhasilan mewujudkan Gerakan Menuju Smart City di Kabupaten Sukabumi. Keberhasilan atas penerimaan penghargaan ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang sedari awal bersama-sama berkomitmen mewujudkan Smart City di Kabupaten Sukabumi ini. Sebelumnya, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI, Samuel Abrijani Pangarepan, dalam sambutannya menyampaikan, untuk mendorong penerapan dan pengembangan Smart City melalui Gerakan Menuju Smart City, Kementerian Kominfo fokus pada 6 pilar, yaitu Smart Governance, Smart Infrastructure, Smart Economy, Smart Living, Smart People, dan Smart Environment.